Oke, bersama kami lagi Kecer Keluarga Ceria. Masih di segmen Warta Tawa. Ahaide. Sebelum lanjut menonton, sebaiknya Anda like, komen, dan subscribe dulu. Kronologi Pia Palin jatuh pingsan saat tampil di atas panggung. Kabar mengejutkan datang dari pedangdut cantik asal Sidoarjo, Pia Palin. Ratu pop dangdut koplo itu tiba-tiba saja jatuh pingsan saat tampil di atas panggung. Kejadian tersebut bermula saat Pia Palin mengisi sebuah acara hari jadi Kabupaten Kepahing, Bengkulu. Pia yang sedang menyanyikan lagu Cendol Dawet itu tiba-tiba pingsan di hadapan ratusan penonton yang memadati sekitar panggung tersebut. Insiden itu terekam oleh kamera handphone para penonton dan jadi viral. Setelah kejadian tersebut, Pia Palin langsung mengklarifikasi apa yang sebenarnya terjadi di atas panggung. Lewat tayangan video channel BDTV Cam Cam Nian, Pia Palin mengucapkan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Kepahing yang sudah datang. Pia yang baru tampil dengan membawakan dua lagu itu juga meminta agar kejadian tersebut tidak disangkut-pautkan dengan hal-hal yang lain. Kondisi ini murni karena kondisi fisik yang tidak maksimal sehingga Pia mengalami mabuk perjalanan biasa dan kelelahan. Sebelumnya Pia merasa badannya sehat-sehat saja ketika berangkat dari Bengkulu karena memang melewati jalan Liku 9 terus mabuk perjalanan. Cukup sekian dari kami, Kecer Keluarga Ceria.